Saat menyambangi makam mendiang kakak dan ibundanya beberapa waktu lalu, Mayang adik mendiang Vanessa Angel telah mencurahkan segala isi hatinya pada sang kakak dan ibundanya. Selain mendoakan kakak dan ibunda tercinta, ia pun meminta agar senantiasa selalu dikuatkan untuk menjalani hidup dengan segala permasalahan yang sedang menimpanya. Mayang berharap di usianya yang ke-19 ini, ia bisa membanggakan kedua orang tuanya, terutama sang ibunda dan kakaknya yang telah tiada. Seperti apa suasana haru saat Mayang Luciana Fitri berziarah ke makam Vanessa Angel dan ibundanya? Karena hari ini adalah ulang tahun aku, karena yang biasanya kayak ngucapin ulang tahun buat aku, tapi tahun ini aku yang Caca tahun lalu itu lagi sibuk-sibuknya syuting atau kerja, jadi kayaknya cuma ya sekedar ngucapin aja sama ngasih beberapa entah ngasih hadiah lah untuk aku. Enggak sih, semalam juga kan ada surprise dari Om Ageng, Kari Baldit, dari Mamiana juga. Itu aku nggak expect aku disurprisein, tapi ya ada sedihnya, ada senangnya juga gitu, karena ulang tahun kali ini Dedi sakit, Kaica udah gak ada, kakekku juga udah gak ada. Sedih sih sebenarnya, cuman karena semalam ada yang menghibur aku dari Om Age, Kari Faldi, Maniana, dan Katia. Jadi aku lumayan terhibur. Jadi belum ngasih tahu padonya apa, tapi katanya udah disiapin, cuman aku masih belum tahu Dedi ngasih apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teman-teman semua, selamat menjalankan ibadah puasa. Selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga di Ramadan tahun ini puasanya lancar. Kalian diberikan kelancaran dan bisa ketemu puasa-puasa tahun berikutnya. Dan ibadahnya diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mohon maaf lahir dan batin. Untuk mendapatkan berita terupdate, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, comment, and share. Dan jangan lupa juga tekan tombol loncengnya. Saksikan terus Rasis, More Artist dan Celebrities. Bukan gosip, tapi fakta.